Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pecinta audio dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Angson, tentunya di channel Angson YouTube. Di video kali ini saya akan mereview ini box Land Array sama box 18 in. Ini pesanan Pak Ridwan dari Kelapa Nunggal, Kota Cileungsi, Bogor. Pak Ridwan memesan untuk box Land Array-nya ini ukurannya 12 in dan untuk bawahnya 18 in. Dan Pak Ridwan request juga untuk Land Array-nya ini udah bisa multifungsi, selain bisa digantung, disusun, dan ini juga bisa ditaruh seperti ini di atas box 18 in menggunakan stand besi. Nah, seperti ini. Dengarkan, jadi selain bisa digantung, ini bisa ditaruh seperti ini untuk indoor, outdoor juga ini mantap, rekan-rekan. Dan untuk atasnya ini bisa ditambah lagi, misalkan boxnya mau dua atau seperti ini satu. Kita cek aja langsung. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi ini 12 in. Ridwan ini pesennya yang arahnya ini 4 box dan untuk 18 innya 2 box. Kita bahas untuk yang atasnya dulu. Ini udah lengkap rekan-rekan untuk pin lock, belakangnya terminal speakon ini udah lengkap, bracket lengkap ini. Ini untuk handlenya model heksagonal. Dan untuk dalam ini udah lengkap, busa peredam Dacron itu udah ada di dalamnya, udah ada kabel dan corong huron juga ini langsung dari sini. Jadi Pak Ridwan gak mau repot lagi untuk beli-beli corong huron. Nah, ini yang dikasih holder ini cuma 2 box. Ini totalnya kan ada 4 box yang 12 innya arahnya, jadi yang dikasih holder untuk standnya cuma 2 box. Nah, ini semua juga udah lengkap semua. Spikon, pin lock, bracket, grill, busa peredam Dacron di atasnya udah ada lengkap. Sama corong horn juga. Baut perlengkapan juga udah lengkap rekan-rekan. Jadi nggak usah repot lagi untuk beli-beli baut. Jadi itu untuk Land Array 12 innya. Sekarang untuk 18 in. Untuk model 18 innya ini Pak Ridwan request untuk model CLA. Cuma ini yang biasa saya pakai ini di finishingnya di resin. Kalau ini enggak, ini pakai tekstur halus ini rekan-rekan. Nah, seperti ini teksturnya. Nah, ini lubang untuk masukin speakernya dari sini. Nah, untuk belakang juga ini udah pakai roda hidup semua ini rodanya. Yang dua ada penguncinya. Jadi waktu bawa-bawa nggak repot rekan-rekan, tinggal dorong aja. Jadi nanti posisi grill speakernya jadi di atas. Nah, seperti ini. Jadi ini box CLA-nya dikasih holder untuk stand besi. Nah, untuk bawah ini udah ada kaki karetnya. Seperti ini. Jadi waktu ditaruh-taruh di lantai nggak licin. Untuk model ini CLA rekan-rekan. Ini saya udah buka. Yang satunya ini udah buka. Kita lihat aja. Nah, seperti ini rekan-rekan. Untuk bagian dalamnya udah dikasih peredam, penutupnya juga ini. Jadi ada peredam Dacron. Nah, ini bagian dalam rekan-rekan. Jadi udah lengkap peredam. Nah, seperti ini.
Oh iya rekan-rekan, ini udah ada speakernya. Kemarin Pak Ridwan sekalian main bawa speakernya juga ke sini biar apa baut-bautnya pas katanya biar lebih presisi jangan sampai melenceng. Jadi Pak Ridwan main ke sini ke workshop sekalian bawa speakernya. Nah ini rekan-rekan untuk bagian belakangnya. Jadi kalau waktu ditaruh nanti ini bagian bawahnya ada kaki karetnya. Nanti kalau mau dibawa-bawa tinggal dibalik. Seperti ini rekan-rekan. Ini pakai speakernya asli. Jadi ini nggak pakai resin, ini tekstur halus. Seperti ini rekan-rekan catnya. Nah, seperti ini. Nah itu rekan-rekan untuk 18 in modelnya ini CLA. Dan untuk lain arah ini bisa digantung juga rekan-rekan, jadi tinggal pakai flying bar bisa digantung. Jadi ini udah bisa fungsinya disusun seperti ini, bisa nanti ditaruh di atas box 18 in atau juga ini digantung atau seperti ini untuk indoor. Cocok ini rekan-rekan untuk indoor. Posisinya seperti ini. Itu aja rekan-rekan untuk box 18 in dan lain arahnya ini 12 in. Baik rekan-rekan, itu tadi sedikit review dari saya untuk box lain arah 12 in dan 18 in. Pesanan Pak Ridwan dari Kelapa Nunggal, Petak Cilengsi, Bogor. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.